Okay, assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang lagi ke Homework Pictures. Okay, kalau tengok pada video yang sebelum ni, yang kita orang bashing tu, dan kemudian dari situ ada Tamiya Fox kan. Inilah kereta dia. Okay, two wheel drive buggy. So, dan dia adalah keluaran penghujung tahun 80-an lah, antara 87-88 macam tu lah. Kebiasaannya Tamiya dia mula produce banyak dia punya produk pada tahun 88 kan. Dan ni adalah 4-wheel drive buggy, two-wheel drive buggy Sasul. Tengok belakang dia. So belakang ni adalah motor Mabuchi kan. So bahagian dalam dia fully covered tau. So jadinya kita tak payah nak risau sangat berkenaan dengan bahagian ni lah, masuk abuk ke apa ke, tak ada masalah kan. Semalam saya main agak ganas juga kan. So masih, walaupun daripada tahun 88, sebab kalau kita tengok pada ni, dia punya stiker ni, license stiker tau, K&N, Monroe, apa lagi, Weber, Pennzoil kan. Ni adalah stiker yang license. Yang sekarang punya ni, yang reissue pun keluar, kebanyakan stiker dia, decal dia, brand yang apa, yang digital lah. Dia buat-buat untuk nampak seakan-akan sama dengan license issue, first issue lah maksud saya kan. Dan okay, dia lebih kurang sama, bahagian depan dia lebih kurang sama dengan Hotshot, apa lagi, Boomerang, Super Saber kan. Dia banyak bahagian depan dia ada macam ni lah kan, satu single mono single shock kan ke depan. Dan yang ni, yang Tamiya Fox ni, saya ada dua tau. Satu Nova Fox. Nova Fox adalah yang reissue model-model lah. Nanti kita untuk next video nanti saya akan buatkan Nova Fox pula kan. Okay, yang ni saya dapat daripada bayi Japan. Asal dia dia pakai mechanical tau. Asal dia daripada mechanical speed control, tapi saya dah tukar balik lah semua kan, kita gunakan electronic speed control. Dan ni saya biarkan, kita maintain lah, nak original look kan. Kan asalnya, sebab dulu asal dia, okay, asal benda ni adalah dia punya resistor untuk control dia punya kelajuan melalui mechanical speed control kan. So ni untuk, kalau tak silap saya, ni satu untuk forward, satu untuk reverse, either or lah kan. Okay, so Tamiya Fox ni saya dapat daripada kawan saya, Nazif kita kan, sebab dia bid dalam apa, dia buat bidaan dalam bayi Japan kan. So menang, inilah dia kan. Terima kasih Nazif eh. Dan so dia punya rim ni masih lagi nylon punya nylon punya bearing. Dia bukan pakai bearing betul lah, bearing besi lah, ni cuma plastik je kan. So insyaAllah nanti ada rezeki kita tukar, so kita perbaiki, kita improve lagi dia punya performance kan, sebab yang ni belum habis lagi, belum kata, masih lagi standard, belum pakai apa ni, motor yang high performance apa semualah kan. Bearing set pun belum tukar lagi. InsyaAllah nanti bila ada masa nanti saya akan ni lah. Okay, kita saksikan balik video bashing yang saya tunjuk sebelum ni dengan Traxxas tu kan. So kita tengok dia punya performance kan. So apa lagi, tak ada apa-apa lagi, stay tune untuk video bashing. Sekian, jangan lupa like dan subscribe ya.
Terima kasih. Thank you.